terima kasih kepada semua teman-teman yang telah berinisiatif untuk mengumpulkan logistik dan seluruh keperluan yang ada di sana. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada semua yang menyumbang, masyarakat maupun organisasi, sampaikan salam hormat saya, penghargaan, terima kasih. Mudah-mudahan bantuan ini dilipat gandakan pahalanya, rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pada teman-teman sukarelawan yang ingin melihat langsung kondisi paru, saya juga menyampaikan penghargaan dan hormat setinggi-tingginya atas keikhlasan saudara-saudara untuk berangkat ke sana secara sukarela. Tetapi pesan saya, jangan menjadi beban aparat dan keluarga di sana, tetapi mari kita menambah energi di sana. Tidak memberikan beban, tetapi memberikan syukur dan menambah semangat bagi keluarga dan teman-teman yang ada di sana. Bantuan ini mungkin tidak berarti, tetapi ini adalah wujud kepedulian kita semua. Oleh karena itu, kita mengantar dengan hati yang ikhlas. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa terlambat? Karena kita sudah komunikasi, mau kita terbangkan, tetapi barang kita masih harus antri di Makassar. Mau kita kasih naik kapal laut, juga sama kondisinya, antri. Karena itu, terima kasih Bapak Sekda, Bapak Muspida, yang telah menginisiasi agar barang ini segera sampai dan langsung kita antar ke sana. Selamat jalan, dan mudah-mudahan apa yang kita serahkan ini merupakan ibadah, dan kita semua diberikan kekuatan untuk meningkatkan rasa kepedulian, rasa kemanusiaan dan persaudaraan kita kepada seluruh keluarga yang tertimpa musibah. Selamat jalan, terima kasih. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, logistik bantuan kemanusiaan dari masyarakat Pemda Kabupaten Jeneponto hari ini saya lepas dengan harapan semoga sukses, selamat di jalan ke sana, selamat juga kembali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.